SMG. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton. Aduh, gimana ini? Si Mamang idola kita semua. Itu saya selalu ketawa kalau nonton video dia yang pertama kali itu, yang dia nongkrong sama teman-temannya. Jadi sebagai rasa bersyukur dan terima kasih kepada Mamang Garok yang telah menghibur kita semua. Di video ini saya mau membuat sebuah challenge gitu. Bisa nggak kita gambar Mamang Garok dalam waktu 5 menit? Kira-kira bisa nggak ya? Aduh, keinget videonya terus jadi ketawa melulu. Yaudah, itu ada timer. Kita coba gambar Mamang Garok dalam waktu 5 menit. Let's go. Kita start dulu timernya, terus kita langsung mulai. Kita buat layar baru, terus kita mulai bikin sketsanya. Kita garis. Ini gambarnya kita real time aja ya, gak usah dicepetin biar lebih terasa bagaimana perasaan kita terhadap sang mamang. Sebuah keindahan dan karisma terpancar dari wajah sang mamang. Jadi ini kita bikin hidungnya. Bingung juga ya kalau mau ngomong sambil gambar gini ya, bisa nggak fokus. Kita bikin alisnya. Deg-degan juga ya kalau gambar sambil pakai timer gitu. Matanya lagi. Waduh, udah mau 1 menit. Baru jadi segini. Bibirnya yang indah dengan senyuman yang penuh percaya diri. Lalu kita gambar kumis tipisnya. Sudah 1 menit 20 detik. Waktu terus berputar. Apakah ini waktunya menggambar line artnya? Ayo kita gambar line artnya. Whoops. Kita cari garis yang pas. Susah juga ketutup timer itu brushnya. Brush size-nya. Ayo kita garis. Yuh, masih ada waktu. Masih ada 4 menit kurang. Jadi saya garisnya ini pakai line work layer. Karena ini real time, jadi kayaknya teman-teman yang mau mempelajari, menganalisa cara saya menggaris bisa dilihat di sini karena ini nggak dicepetin. Jadi enaknya kalau pakai line work layer ini, dia bisa langsung hapus garis yang keluar-keluar gitu. Jadi sebuah kecanggihan teknologi yang mempermudah kita untuk membuat sebuah karya untuk orang-orang yang kita kagumi seperti mamang kita semua ini. Sedikit lagi. Susah juga ya menggambar di bawah tekanan gini. Untung saya freelance, bukan kerja di perusahaan yang selalu bekerja di bawah tekanan dan ya tekanan. Sudah 3 menit. Ayo, apakah sempat? Apakah sempat? Alisnya penuh keberanian. Terus kita bikin matanya. Matanya yang maskulin namun penuh kecantikan. Aduh, sudah 3 menit 30 detik. Sisa sedikit lagi waktunya. Ayo, 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 ayo. Panik, 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 panik. Kumis, kumis. Salah satu bagian favorit saya itu kalau menggambar ya menggambar kumis, karena menggambarnya itu cukup
simpel ya, cuma mesti ngegaris-garis random yang akhirnya menciptakan sebuah kesatuan yang mirip dengan kumis. Oke, sudah 4 menit. Ayo kita warnain. Kita tumpahin base color dulu. Terus kita bikin matanya tatapan yang menembus 7 lapisan langit. Aduh, itu lihatnya kemana lagi? Aduh, nanti aja deh kita bikin bayangannya dulu. Kita bikin layer multiply, terus kita kasih shading. Oke, di situ bayangannya. Kita bikin bayangan-bayangan supaya gambarnya lebih sip mamang. Aduh, sudah 3, 2, 1 habis. Ya, sudah 5 menit. Ternyata kita pause dulu. Ternyata dalam waktu 5 menit kita cuma bisa menggambar seperti ini. Bukan kita sih, saya. Siapa tahu teman-teman bisa lebih cepat sampai full render dalam 5 menit. Kalau saya cuma bisa garis dan shade simple gini, itu pun warnanya masih putih. Ya lumayan lah daripada nggak sama sekali kan. Tapi kayaknya sayang ya kalau nggak dilanjutin lagi ya. Jadi mungkin baiknya kita lanjutin gambarnya sampai selesai. Jadi yang penting kalau dalam waktu 5 menit kita bisa mampunya gambarnya segitu aja. Line art, warna, satu warna sama shading simple. Jadi setelah ini saya lanjutin gambarnya secara normal aja, nggak dikejar waktu. Kira-kira berapa menit ya buat sampai full diwarnainnya dengan serius? Karena ini bakal cukup panjang, jadi di bagian ini saya cepetin dulu deh ya. Oke, 1, 2, 3. Ini waktunya saya cepetin 10 kali lebih cepat. Jadi emang biasanya sih kalau saya nyepetin video itu 10 kali aja sih, jadi cepetnya itu pas gitu, nggak terlalu cepet banget, masih lumayan bisa diikutin. Kita warna dasar, kita bikin matanya yang benar, yang lebih indah daripada cahaya mentari di siang hari. Sebuah kesejukan yang diberikan oleh tatapan idola kita ini. Kita warnain kulitnya. Sebuah keindahan. Beruntung sekali kita hidup di hari ini. Kalau kita hidup 20 tahun yang lalu, Mamang Garok belum ada. Jadi kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sama yang bisa kita dapatkan hari ini. Sudah 16 menit. Waktunya cepet banget berlalu ya kalau dicepetin. Ya iyalah, kita udah sampai ngewarnain bajunya. Kita beri cahaya. Sedikit lagi. Kita buat lebih rapi kumisnya. Dan kita kasih efek cahaya dan selesai. Jadi sampailah kita sudah di penghujung perjalanan kita menggambar Mamang Garok. Walaupun saya gagal menggambarnya dalam 5 menit, setidaknya saya sudah berusaha sebaik mungkin dan saya harap dapat membuat Mamang Garok bangga. Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak dan menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terus kalau bisa di-share juga supaya mungkin sampai ke Mamang Garoknya, terus dia nonton, terus dia ntar bisa nuntut saya. Yang penting jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.